Halo guys, welcome back in my channel Arif Penggara 19. Nah, di video kali ini gue mau bagiin info lagi guys. Info lagi tentang fitur player yang bakal datang di 11 Maret 2021 nanti hari Kamis ya guys. Nah, di video sebelumnya juga gue udah bahas, tapi ada beberapa pemain yang di sini muncul dan yang gue bahas juga ada yang enggak muncul di sini ya guys. Oke lah. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, jangan lupa like juga komen-komen juga kalian pengen dapetin siapa aja yang bakal dibahas kita di sini. Kalian langsung komen aja di bawah. Bang, gue pengen dapetin ini. Pokoknya sebutin aja, nanti insya Allah gue bikin trik sama kalian, oke? Okay? Oke guys, ada yang kejutan guys di sini guys. Di sini ada Lewandowski yang rating awal 97 dan punya berapa? Kalian tahu? 99 guys. Aduh, mantap kali. Kalian wajib pakai. Pokoknya kalian wajib dapetin Lewandowski ya, guys. Karena di sini tuh statistiknya udah mantap, guys. Udah bagus ya, guys. Next juga ada Harry Kane. Ada Harry Kane. Harry Kane kita lihat punya berapa? Punya 97 untuk Kane. Statistiknya udah lumayan tuh, mantap. Bukan lumayan lagi, guys, kali ini, guys. Selain itu ada Insigne punya 94 guys, dan ada kalau ini Rabiot cuma 93 ya guys. Kalau di POTW yang kejutan itu cuma udah dua guys, Kane sama Lewandowski guys. Yang lainnya mungkin ini Henderson guys, buat rekomendasi kiper buat kalian atau buat pullin squad MU kalian, karena di sini tuh statistiknya udah lumayan ya guys. Bukan lumayan lagi, udah gacor guys. Walaupun dia awalnya silver ball. Tuh, kalau yang lain-lainnya itu punya sedikit, guys. Enggak kayak Lewandowski langsung 99 punya. Di PSW kali ini banyak ranjaunya, guys, daripada hadiah keberuntungannya, guys. Tapi yang keberuntungan itu di sini, guys. Di klub selection yang akan datang yaitu Liverpool sama Chelsea. Liverpool sama Chelsea ya guys. Dan di yang pertamanya itu ada Thiago Silva dengan full 95 ya guys. Full 95 tuh kalian bisa lihat. Dan kesadaran bertahan gak usah diragukan lagi guys. Next, selain itu juga ada Mason Mount yang lagi-lagi kejutan kayak Lewandowski, fullnya itu 98. Jadi setelah Musiala, AMF yang baru dan bikin kejutan itu Mason Mount. Kita lihat tuh statistiknya juga, rekomendasi pokoknya kalian wajib dapetin Mason Mount. Kovacic juga di sini bagus guys. CMF rekomendasi buat kalian. Nah tuh, udah lihat. Next, selain itu juga ada Timo Werner, ada Hakim Ziyech. Hakim Ziyech cuma 94 guys. Tapi Timo Werner di sini yang bikin penasaran. Karena fullnya itu 95, kalau Ziyech itu fullnya cuma 94, sayang sekali guys. Tuh, statistiknya juga udah bagus. Kai Havertz juga fullnya itu 96 guys. Mantap-mantap banget pokoknya guys. Kalian langsung aja hari Kamis ya guys. Jadi kalian dari sekarang kumpulin tuh koin. Kumpulin koin, selesain misi-misi di event semua buat sambut mereka guys. Pas Kamis datang, hari Kamis datang kita langsung rekrut mereka guys. Nah, di sini juga ada klub selection dari Liverpool. Thiago fullnya 96. Kita lihat statistiknya, aduh beh parah nih. Dari kontrol bola, dribbling, take position sama balance-nya apa dah, low pass udah bagus. Rekomendasi CMF buat kalian tuh. Selain itu juga ada Mane, ini kalau speed gak usah ditanyain. Di best player juga udah bagus, fullnya tuh 95. Walaupun Liverpool lagi terseok-seok ya guys. Tuh, lihat speednya, gak usah diragukan lagi pokoknya. Dan di sini ada juga Trent Alexander-Arnold, fullnya 98 kayak Mason Mount. Rekomendasi right back buat kalian selain Wan-Bissaka deh. Tuh, untuk passing dia bagus guys, untuk free kick dia kepake pokoknya guys.
Oke, selain Trent Alexander-Arnold juga ada Firmino. Firmino pasti kalian jarang dapetin. Jadi di sini ada 4, ada Lewandowski, ada Harry Kane, ada Firmino, ada Timo Werner. Tapi yang bakal hadir duluan itu pastinya PLTW, dan kalau klub selection pasti hari Seninnya kayaknya. Nah, fullnya itu 96. Kontrol bola, take position juga udah bagus. Kalau Firmino itu banyak dengan umpan-umpan cuek yang bagus, guys. Selain jadi kreator serangan yang gacor, guys. Nah, next juga ada Fabinho, guys. Ada Fabinho, DMF, rekomendasi buat kalian. 95 fullnya. Dan defensifnya kita lihat, defensifnya cuma 90-an, tapi ini kalau dapetin bola itu Fabinho paling kuat, guys. Next juga ada Shaqiri. Shaqiri pasti bagus nih, guys. Sayangnya Shaqiri cuma 93 ya, guys. Kita lihat statistiknya, lumayan lah, dari silver ball jadi black ball. Tapi buat kalian fans Liverpool harus dapetin mereka ya, guys. James Milner juga tuh cuma 90, sayang sekali. Staminanya bagus, guys, 96. Selain itu ada Nathaniel Phillips cuma 91. Kalian harus hati-hati kalau kalian bukan fans Liverpool tapi kalian ngerol di Liverpool. Hati-hati kena ranjau ya, guys. Kalian pengen dapetin Thiago, Mane, sama Arnold, sama Firmino, malah dapetin yang ujung. Hati-hati ya, guys. Nah, supaya kalian gak kejebak sama ranjau, kalian kalau mau ngerol, kalian datang dulu ke channel Alikongres 19. Nah, kalian tonton dulu triknya gimana, jadi kalian bisa dapetin sesuai pemain yang kalian inginkan, oke? Oke, mungkin pembahasan di video kali ini segitu aja ya, guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa like juga, komen, guys. Selamat ngerol buat nanti. Selamat menabung koin juga ya, guys. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.